Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Beta Channel. Halo guys semuanya. Dadah dong. Dadah. Kembali lagi bersama Dedi, Kakak Luna, Osa dan Baby Shira nih. Dia sudah ready tuh dia tuh. Sudah cantik dia tuh. Jadi kita hari ini mau kemana kak? Mau kemana? Mau ketemu Om Sae. Osa mau kemana hari ini? Mau ketemu Om Sae? Iya. Oke, jadi hari ini kita mau ketemu Om Sae karena hari ini dia ada acara ulang tahunnya dia dan anniversary-nya Trick Effect yang ke-9. Congratulations, selamat happy anniversary buat Trick Effect yang ke-9. Semoga semakin jaya, semakin berkah, semakin lancar, semakin sukses, hebat dan semuanya doa yang terbaik buat Trick Effect dan tim. Juga selamat ulang tahun juga buat Om Sae yang keberapa dia? 3, 4 atau 3, 5 sekitar segitulah ya. Dedi doakan buat Om Sae, semoga Om Sae panjang umur, sehat selalu. Terus doa Dedi yang paling pengen cepat diijabah sama Allah adalah semoga Om Sae tahun ini segera menikah. Oke? Oke, kita jadi sekarang mau nungguin Mami dulu, abis itu nanti kita mau lanjut langsung kita ke tempat Om Sae, kita mau ketemu teman-teman kita yang lain di sana dan om-om yang lain di sana seperti apa. Guys, kita sudah memasuki pelosok-pelosok. Sebentar lagi kita akan sampai di TKP. Di depan kita ada gunung tuh, gunung. Ada Nepal juga tuh, Nepal. Nepal Bogor. Oke, kita sudah sampai di destinasi kita ini guys. Lenira Villa and Resto. Kita mau lihat nih. Kita mau lihat nih. Situ, Pak. Situ ya? Oke. Kita mau camping. Ini yeah. Matasnya apa bukan? Oke guys, kita sudah sampai di Lenira Villa and Resto Cafe juga. Itu view-nya bagus banget guys, di sana ada kayak gunung. Terus ini bagus banget nih, kita langsung liatin aja nih ke kalian. Ini kita sekarang lagi berada di gate masuknya ya. Tuh, batu-batu gini, wow keren sekali. Dan ini resepsionisnya. Tuh. Kita sekarang lagi mau lihat-lihat dulu nih guys nih. Ini resepsionisnya. Dan tuh. Bagus banget ya. Kita mau muter-muter dulu aja deh liatin tempatnya nih guys. Kalian tuh. Ini kayak villa-villa gini nih. Yang keren tuh yang pasti yang sebelah sana ya, karena view-nya itu kayak benar-benar ke gunung tuh. Ada aliran-alirannya. Tuh. Nih, jadi malam ini kita mau stay di sini guys. Tuh, ada villanya, bagus banget nih. Tuh, wow. Ada poolnya juga. Nanti kita sore mau coba berenang-berenang di situ. Ini kita sekarang lagi nih, untuk Om Sae. Selamat ulang tahun. Masya Allah. Ini nih, ya nih Pizza Hut. Pizza Hut.
Istirahat. Istirahat. Dinner doang. Tuh, langsung malam ini diajakin dinner tuh, langsung. Gimana? Mau? Aku udah bilang enggak mau makan. Hah? Tuh, aku udah bilang enggak makan belum. Siapa nak? Itu siapa tuh? Hah? Oke guys, ini villa-villanya nih di sini nih. Tuh orang-orang semua pada check in tuh hari ini. Wow, bagus banget. Jadi bersama sama sahabatnya. Oh, si Unyil itu dia. Udah. Situ bersama om saya kita. Oke guys, sekarang kita sudah berada di villanya nih. Wah, ini keren banget nih guys. Tuh kalian lihat sendiri tuh. Di belakang Dedi ini semua villanya bagus-bagus banget. Sekarang kita mau langsung cek villa yang kita tinggal malam ini di mana, di yang belakang ini. Jadi kita jadi sengaja mau ambil yang tengah biar view-nya lebih enak. Aduh, 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 anak Dede kasihan banget ini. Batuk-batuk nih. Yang mau diajakin liburan dia, guys. Oke, jadi villanya sudah ada di depan sini. Jadi mau kasih tahu sama kalian, pintu masuknya itu adalah kita lewat lorong sini guys. Tek, tek, jalannya bebatuan gini ya. Keren banget nih guys. Nah, ini kita berada di Asasta 2. Assalamualaikum. Nah, ini kita mau langsung tunjukin ke kalian tuh guys. Tuh, wow. Ini di sini ada ruang tamunya. Dan di sini ada kitchennya tuh. Ini jadi kalian kalau mau masak-masak di sini juga bisa. Tuh. Nah, ini kamar utamanya nih. Kita sudah ada di kamar utama. Tara. Ini kemungkinan nanti kita akan pilih di sini untuk kamar utamanya. Hai semuanya. Halo. Tuh, halo, Kakak Luna. Halo Kakak Luna. Kita berada di mana nih Om Sae? Kita lagi ada di Lemira Villa dan Lemira Resto. Lemira Villa dan Resto Cijeruk ya. Cijeruk Bogor. Wah, ini jadi hari ini kita spesial nih untuk perayaannya Trik kita Efek sama Efek 9. Hari ulang tahunnya yang keberapa? Waduh. Iya, waduh dia. 26 tahun. Masa jadi apa? Ini tempatnya keren banget guys, di sana ada dapurnya, di sini ada kayak ruang tengahnya, ada TV-nya juga. Di situ kita bisa main rafting juga tuh di situ tuh. Betul, ada rafting juga di sini. Keren. Kita hubungin di sini kita ada kamar. Kita kamarnya di bawah aja kali Kak ya, biar nggak ribet ya. Iya, anak kecil ya. Tumit deh kok gitu. Ini kita mau ke atas dulu yuk. Come on guys, Kakak Luna mau ikut nggak ke atas? Hati-hati ya. Naik duluan. Jadi Dedi sama Kakak Luna sekarang lagi mau ke atas nih guys. Kita mau lihat ada apa aja di atas. Nah, ini kita. Tara. Oh, ini toilet. Kita di sini ada. Keren nih. Tuh. Kamarnya jadi kayak gini, guys. Ada lantai atasnya tuh. Wah, ini atas bawah nih. Seru banget. Iya, terus di sini ada bisa juga nih tidur. Dan di sini ada kamar juga. Tuh. Wah, ini asik banget ya, yang kamar di sini nih. Bagus ya. Kamar siapa? Nah, ini kita mau kasih lihat ke kalian guys, view-nya. Pegunungan. Keren banget ya. Jadi tuh, di situ, pegunungan Salak gitu guys, keren banget. Dan ada sawah-sawah gitu tuh. Wah, pokoknya nih, bagus banget ya. Best Kakak Luna aja happy sekali nih. Happy nggak? Happy. Tuh. Di sini apa nih Kak? Balkon ya? Kasih tahu dong, kamar mana kamar? Mana? Coba. Kasih tahu ke pemirsa. Guys, ini ada kamarnya nih. Tuh, kamar yang di atas coba, cek kakak naik cepetan. Pegangan. Tuh, dia naik guys. Terus. Terus, kakak kesini nih. Terus, lihat. Tuh. Oh, kakak ada di atas tuh guys.
Wah, seneng banget ya. Dadah-dadah dong sini. Dadah, yuk Keman turun. Kita review yang tempat lain lagi guys. Bagus banget ya ini villanya ya. Pegangan ya. Oke. Nih. Yuk kita turun ya. Tuh guys, ini kalau dari atas nih view-nya seperti ini. Turun Kak. Nah, ini dia nih. Nah, jadi mau kasih tahu ke kalian nih guys, di sini ada ruang tamunya itu ada terasnya. Yang ini terasnya nih bagus banget nih. Kak, buka Kak pintunya, Kak. Tuh. Wow, bagus banget guys. Bagus banget. Tuh. Tuh, kita mau kasih tahu ke kalian tuh itu bagus banget guys di luar. Tuh di luar kita tuh. Wow. Amazing, keren sekali. Keren sekali anak ya. Bagus enggak, Kak? Bagus banget ternyata sebagus itu dan sekeren itu. Dan kita mau kasih tahu ke kalian juga nih, di sini juga ada toilet juga di bawah. Tuh, toiletnya juga gede, bersih. Nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya yang pasti ini keren dan bagus banget. Sekarang kita mau ajak Osa, ajak Shira istirahat kali ya. Di sini ya. Baby Shira. Di sini. Kakak cuci kaki dulu, Nak. Oke guys, jadi segitu aja tuh ulasannya tentang si villa ini seperti apa. Jadi buat kalian yang penasaran, pengen tahu dan pengen info-infonya tentang villa ini seperti apa, kalian bisa komen-komen di share di kolom komen. Atau kalian yang sudah pernah nginep dan tahu rutenya di mana tempatnya, kalian bisa sharing-sharing juga ya. Kalau tempat-tempat yang menarik lagi yang di Bogor seperti apa. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di sini dan sudah kita review semuanya. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Serta tunggu video-video dari Dedi berikutnya. Karena nanti Dedi akan review-review lagi video-video berikutnya ke kalian, guys. Oke, sekali lagi Dedi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.